Hello guys, assalamualaikum. So sekarang saya berada di Shah Alam di Riders Empire. Okay, Riders Empire. So dekat sini kedai dia ada beberapa motor rare lah, dan Italjet dengan Royal Alloy. So jom kita masuk. Saya nak review satu motor kali ni. Okay guys, di depan saya ni adalah motor Italjet Dragster 200. Okay, untuk Dragster ni ada dua varian, iaitu 125 dan 200. Okay, yang di depan saya ni adalah 200. Okay, bagaimana nak tahu beza 125 dan 200? Kita boleh lihat pada ni, cooling system dia pada dekat CVT dia ni lah. Okay, itu je beza dia. Untuk lain body frame, apa saja warna motor, lebih kurang sama. Yang ini saja berbeza. So kalau yang ada ni adalah 200, kalau tak ada tu adalah 125. Okay, untuk motor ni, untuk 125, capacity CC dia adalah 124. Dan untuk yang 200 adalah 181. Okay, motor ni boleh dikatakan skuter yang paling seksi. Okay, kenapa saya kata seksi? Kalau korang lihat dia punya badan dia, frame dia, so trellis frame dia ni kan, dia memang tonjolkan. Biasanya kalau skuter dia akan letak fairing atau cover, tetapi untuk Italjet ni memang dia tunjuk terus kan. So memang nampak seksi lah, lain pada lain. So kalau korang pakai motor ni memang nampak lain pada yang lain. Alright, selain pada tu, antara keistimewaan motor ni daripada motor lain, yang lain adalah dia punya suspension depan. So diorang ni, Italjet telah membuat Dragster ni dengan sistem ISS, Independent Steering System, di mana steering dia berpisah dengan suspension. Okay, bezanya kalau motor lain, dia steering dengan fork sama, suspension dia. Untuk yang motor ni lain eh. So yang dia punya steering ada di sini tengah, dan suspension dia adalah ni. Okay, suspension dia pada hadapan. Okay, monoshock juga. So ini adalah boleh preload dan boleh ubah compression. Nampak tak? Lain macam dia punya suspension depan dia. Okay, so untuk suspension belakang, ianya boleh ubah juga preload, dan dikatakan boleh ni tambah gas ke tukar gas kat sini lah. Saya tak berapa pasti, tapi kat sini fungsi yang ini adalah untuk masukkan gas. Right, so untuk suspension dia adalah dari Bosch. So bukan kaleng-kaleng eh, bukan macam-macam eh. Right, okay, apa yang menarik untuk motor ni selain daripada tadi adalah sistem brake dia. Okey, depan dan belakang adalah disc brake, dual disc brake, dan yang paling menarik adalah dia punya caliper dia, Brembo, depan dan belakang. Okey, Brembo ya dia dua guys. Bukan kaleng-kaleng. So sebab itulah motor ni agak rare sikit. Dan tayar standard dia, tayar yang didapati adalah dari Pirelli. Pirelli. Tayar dia yang dia dah bagi standard pun dah cukup padu. So kalau korang ambil motor ni terus jalan je, tak perlu tukar tayar dah. Tayar dia memang dah sedap. Okay, so untuk tayar belakang adalah 14060, dan tayar depan adalah 120-70. Okey, untuk lampu hadapan dan belakang adalah LED. Dan apa yang menarik dia, kalau anda dapat lihat ni dekat dia punya level guard dia. Ni bukan kosong-kosong level guard, tapi sebenarnya adalah signal eh. Signal. Dia bukan kosong-kosong je, bukan hiasan saja. Dia memang ada kepentingan dia, signal.
kiri dan kanan. So kalau korang tengok, memang sempoi lah kan, dia punya signal tu kat situ lah tiba-tiba. Alright, ha, nampak cun. Okay, motor ni tank minyak dia adalah di bawah sini, dan kapasiti yang dikatakan boleh penuh adalah 9.5 liter. Besar sebenarnya dia punya tank dia tu. Memang kalau 9 liter lebih tu boleh pergi jauh lah. Jadi tak perlulah anda nak isi minyak selalu kan, isi sekali saja boleh pergi jauh. Untuk berat motor ini, berat dia punya curb weight dia, berat kering dia adalah 140. Jadi kalau nampak nombor tu macam berat kan, tapi sebenarnya tak. Untuk kategori motor 140 tu antara boleh kata ringan lah kan. Kalau anda lihat motor ni sebenarnya nampak macam compact kan, macam ada banyak benda dekat motor ni, tapi sebenarnya 140 tu ringan. So memang sesuai lah untuk orang-orang yang kalau bertubuh kecil kan, nak bawa motor memang senang, senang nak handle kan. Motor ringan memang mudah nak handle. Untuk seat dia, bagi saya agak nampak comfortable lah, comfort, sebab dia lebar di belakang dan ada penahan ni. Jadi macam bila kita braking tu dia boleh tahan. Jadi memang sesuai lah kan. Cuma bagi saya untuk orang yang bertubuh besar, kena cuba dulu. Takut tak rasa sesuai lah. Tapi untuk biasanya okey je kan. Kalau saya boleh je ni, tak ada hal. Sebab seat dia hanya untuk seorang saja. Okey, motor ni kalau anda tengok betul-betul sebenarnya untuk apa kan, macam untuk seorang saja. Tapi sebenarnya dia ada dia punya ni kan. Takut tak nampak dia punya ni terselit sikit kat bawah tu. Okey, boleh naik dua orang, tapi mungkin yang belakang tu agak gayat sikit lah sebab tempat duduk dia di hujung. So korang nak dengar tak bunyi exhaust dia? Okay, jom kita try. Okay, dia punya exhaust dia just nice lah, tak bising sangat. Untuk aksesori, ada beberapa aksesori yang kita panggil power part lah. Power part lah yang kita boleh tukar. Contohnya seperti suspension all-in. So suspension ada all-in untuk ditukar. Kemudian dia punya CVT tu boleh tukar juga. And then exhaust, tak salah saya ada Akrapovic sekali dengan dia punya link pipe. Brembo set untuk dia punya ni. Dan adalah beberapa lagi aksesori tambahan lah yang boleh ditukar. So untuk aksesori tu anda boleh pergi ke kedai dan check, sebab dia ada list dia. Anda boleh tengok lah mana satu yang sesuai dan yang anda nak tukar. Okay guys, kita nak test motor ni dulu macam mana pergi dia. Alright, jom. So motor ni pergi memang smooth lah kan. Kita bila kita pulas tu, dia tak rasa, tak ada rasa macam dia betul ada lost sikit. Dia memang macam pergi tak pergi ni. Tapi sebenarnya pergi je. Memang nice lah kan. Kita pulas je, dia pergi kan. So feel suspension dia agak berlainan kan. Sebab dia adalah ISS, Independent Steering System. So dia ada rasa feel lain sikit dan macam nampak lebih smooth lah kan. Dan tayar yang digunakan adalah tayar Pirelli. So memang padu lah kan. Memang ada grip lah. Dan kalau dikatakan masa hujan pun tak ada masalah lah. Memang sedap je nak pulas. Okay,
Oh, memang padu. Kan, cornering pun smooth. Tak ada masalah. Kan, suspension pun sedap. Seat pun sedap. Kan. Dia punya tempat letak kaki ni nampak macam tinggi lah. So, kita kaki kita nampak macam flat sikit. Tapi just nice. Pusing. Alright. Kedudukan dia punya meter dia dengan side mirror just nice. And side mirror kadang-kadang dia setengah tu besar. Macam dia ni ngam-ngam. Kan, ngam-ngam kan. So nak tengok belakang tu tak perlu tunduk kan. Alright je. So overall untuk test ride untuk bawa jalan biasa ni memang ngam lah, sedap. So motor ni bagi saya memang sesuai lah dekat jalan town kan, dalam bandar ni. Sebabkan motor ni pun sleek je, kecil je. So memang nak cilok-cilok sedap kan. Just nice kan. Oh, nice, memang nice. Brake pun oi, brake Brembo guys. ABS lagi. So, oh, kalau anda rasa dia punya suspension pun lembut. Alright. Nice lah. Memang cun. Kalau anda nak test, anda boleh datang ke Italjet dekat Shah Alam ni, dekat Empire, dekat Riders Empire. Pergi je, tak ada hal. Okay, so guys, untuk 125 harga dia adalah $29,500 starting, dan untuk 200 adalah $34,800 starting. So beza lebih kurang dalam $5,000 lah untuk 125 dengan 200. So okay tak harga tu, itu terpulang pada anda, sebab anda kena tahu dia punya package tu memang lain macam ya. Brake Brembo dan macam-macam lagi lah. So sebab itulah harga dia, kalau dikatakan di Asia ke ASEAN, di Malaysia Italjet ni antara yang paling murah lah dikatakan. Sebab tu kali order dah banyak. Alright. So itu saja kali ni perkongsian Italjet Redster. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.